Wong sampean gak delok di ngarep gerbang ngono, ono tulisan opo nge? Download opo? Maaf kampung ini sedang di download. Linverse, kali ini saya kembali akan menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada cucu yang ngerjain kakeknya untuk buka mulut, pertarungan seorang pendekar dengan hewan liar, hingga kenangan saat COVID yang akan membuat kamu ngakak guling-guling. Oke guys, langsung kita mulai topik pertama. Kehebatan manusia salah satunya adalah saat dalam keadaan terdesak bisa mengeluarkan kekuatan terpendamnya untuk bertahan hidup seperti pada video ini. Ini adalah cara membuat kotak rahasia dalam sebuah permainan menjadi bergetar. Awalnya niat ngerjain, tapi saat dikerjain balik malah kejang-kejang gitu ya. Akhir-akhir ini musim banget konten memangkas rambut yang membuat para penonton menjadi takjub. Namun berbeda dengan yang satu ini. Waduh, biasanya di awal senyum dan diakhiri dengan senyum ya. Yang ini malah pada cemberut tuh mukanya. Seringkali kalau sudah terburu-buru, manusia jadi tidak fokus dan sulit membedakan satu objek seperti pada video ini. Waduh, malu dan sakitnya kepala akan dikenang seumur hidup gak tuh? Sepertinya gak bakal balik lagi ke tempat itu kali ya. Inilah yang dinamakan atraksi tanpa mengenal waktu. Kok bisa-bisanya ya, si Samsul naik ke sebelah situ. Emang iseng banget ya, seorang kakek yang sedang diberi challenge oleh cucunya ini. Ngomong Coca-Cola, tapi bibir tidak boleh kenal. Bibir tidak boleh kenal. Coca-Cola, tapi ngomong buka mulut. Iya, tapi tidak boleh kenal bibir, bibir tidak boleh kenal bawah. Coca-Cola. Coca-Cola. Coba ngomong Coca-Cola biasa. Coca-Cola. Emang kenal? Coca-Cola, tidak benar.
Ini adalah pelatih kungfu hewan yang sangat profesional, namun pada menit terakhir membuat netizen berdecak kagum. Bagaimana dengan pendapatmu? Ini akibatnya kalau sedang bekerja namun tidak fokus pada jalan yang sedang dilalui. Berikut ini adalah video yang akan mengingatkan kamu saat zaman corona masih melanda Indonesia. Wong sampean gak delok di ngarep gerbang ngono, ono tulisan opo ngene? Download opo? Maaf, kampung ini sedang di download. Lockdown opo ngene Mas? Mangane keluargaku, tonggoku gak iso rene Mas, gara-gara kampung iki di download. Opo polae ono narona, opo jenenge makroni? Opo sih di berita ibu, sing medeni mateni wong lho tanpa. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi si Joko yang ada pada video ini guys? Paket bang. What's your name? Huh? What's your name? Joko. Fuck you Joko. Balka. What's your name? Robert. Fuck you Robert. Fuck you Joko. Fuck you Joko. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Woi, mana paketnya kok kau bawa lagi? Sampai lupa dengan paketannya ya, gara-gara fokus saling tegur sapa. Bersepeda di bukit yang indah memang kegiatan yang menyenangkan, namun orang ini memiliki cara yang berbeda saat ingin menuruni bukit. Wanita ini selalu mengajari muridnya untuk menjadi lebih kuat dengan mengajarkannya ilmu bela diri. Ini adalah jurus saat kamu sedang diserang hewan liar saat sedang beraktivitas. Waduh, jurus yang terakhir sepertinya yang paling ampuh ya. Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri, salam dari Probolinggo, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.